Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita langsung saja menuju ke trek lintasan di tikungan pertama, yaitu di bagian area run-off, di mana pada kesempatan siang hari ini progres pengaspalan sedang berlangsung, yaitu lapisan kedua di sini ya, bukan lapisan ketiga. Ini adalah lapisan kedua di area run-off yang dari kemarin malam ya difokuskan untuk progres pengerjaan, yaitu pembersihan di bagian sebelah kiri maupun area sisinya supaya bisa dilakukan progres pengaspalan seperti hari ini. Ya, jadi hari ini pada tanggal 6 Agustus 2021 kita kembali memantau bersama-sama untuk melihat dari hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang sedang berlangsung di lintasan street circuit Mandalika kita. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga saja dalam keadaan sehat untuk hari ini ya, dan dimurahkan rezekinya semua. Untuk itu, tetap stay tune bersama channel ini untuk melihat keseluruhan lintasan di kesempatan siang hari ini. Ya, jadi pengaspalan pada hari ini digunakan 3 alat finisher di sini, bisa kita perhatikan bersama-sama. Dan ini untuk satu alat finisher sebentar lagi akan finish dan dilakukan kembali. Wah, ada drone tadi juga melintas ya, hampir kita tabrakan. Ya, sebelum kita melihat di sini ya, kita lanjut juga untuk melihat di track lurus sana, yaitu progres pemasangan untuk gantry lampu start, apakah sudah terpasang apa belum. Kita akan sama-sama menuju ke sana untuk melihat situasi dan kondisi yang ada. Ya, kita berada di trek lurus, kita bisa perhatikan di bagian area rumput sebelah kiri dan kanan ya, kita menuju ke berlawan arah ini. Mudahan saja tidak ada drone ini lewat, kita khawatir tabrakan. Jadi kita ambil video ini jam 12 tadi ya, sebelum kita sholat Jumat tentunya. Jadi kita upload video ini setelah sholat Jumat supaya kita bersama-sama untuk beribadah dulu ya, sebelum menonton video kita seperti itu ya. Oke, kita sudah berada di gantry lampu start di sini, bisa kita lihat bersama-sama. Ya, jadi ini dia situasinya. Jadi di sini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk gantry lampu start sudah siap untuk diangkat, yang satu kerangka yang di bawah itu. Seperti yang kita lihat talinya sudah dipasang. Tapi kita lihat di sini dulu untuk bagian pemasangan baut yang sedang berlangsung. Bisa kita lihat di sini dari kemarin sampai saat ini masih terus dikerjakan. Ini memang pengerjaannya sangat teliti sekali supaya mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Iya, kita tarik ke belakang ini ya supaya terlihat semuanya untuk aktivitas pengerjaan yang ada di trek lurus yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, lintasan sirkuit Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan. Saat ini progres pengaspalan terus akan berlanjut sampai 1 minggu ke depan. Seperti yang kita ketahui, untuk segera terselesaiannya di progres pengaspalan yang ada, baik di lapisan pertama maupun lapisan kedua. Dan kita langsung saja melihat di bagian sebelah kiri yang ada di trek lurus ini, yaitu pembangunan untuk gardu PLN. Bagaimanakah kondisinya ya? Ini dia kondisinya, sudah terlihat semakin jelas untuk progres pengerjaan yang dilakukan. Di mana nanti di bagian depan ini akan dipasang pintu ya, yang lebar tentunya. Nah, di sini adalah kelistrikan untuk sirkuit Mandalika. Dan kita beralih ke area race control. Sampai saat ini progres pengerjaan di sini masih terus dilanjutkan, baik pemasangan di bagian kerangka bawah, maksud kita kusen di bagian bawah maupun bagian atas. Untuk saat ini masih terus berlangsung sampai siang tadi seperti yang kita lihat di sini. Jadi untuk kerangkanya masih dirakit ya di area podium tentunya. Jadi kita akan lihat nanti untuk desainnya seperti apa, apakah akan segera dipasang atau sudah dilakukan progres perakitan. Kita akan sama-sama lihat nanti. Dan di sini untuk di bagian lantai atas ya, untuk pembuatan di bagian ruang-ruang yang ada di sana sudah siap, itu kita bisa lihat
untuk penembokan sudah mencapai batas yang ditentukan dan akan dilanjutkan untuk pemasangan kerangka. Kita tunggu saja untuk progres lanjutan yang ada di area race control yang berada di sebelah kiri trek lurus. Kita berlanjut ke area paddock. Seperti yang kita lihat di sini, untuk progres pengerjaan sejauh ini bisa kita lihat pelapisan untuk pengecoran di bagian atas ini sudah didapatkan ya, di bagian atas, dan akan dilanjutkan di bagian sisi tengah yang masih terlihat belum dilakukan pengecoran tentunya, supaya terkoneksi semuanya menuju tunnel pertama. Sampai siang ini masih terus dicek kesiapan untuk pengecoran lanjutan yang akan dilakukan di bagian area paddock supaya terkoneksi, dan segera akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian paddock bangunan modular tersebut. Lanjut lagi penelusuran kita pada siang hari ini, dan kita berada di tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus. Seperti yang kita lihat, untuk tunnel sendiri sudah mantap semuanya ya, pengerjaan di bagian area lampu maupun pengecoran di bagian sisi sayap kanan yang berada di sana yang menuju ke jalur zona tengah sudah bisa dikatakan segera akan dilakukan proses pengecoran ya. Nanti malam juga akan dilembur seperti yang kita tanyakan sama para pekerja yang ada di sana. Progres pengerjaannya siang malam terus dikerjakan supaya bisa terselesaikan sesuai dengan schedule atau harapan kita bersama. Dan kita akan beralih menuju ke area pengaspalan yang ada di depan sana ya, untuk melihat situasi yang ada sampai batas mana untuk capaian dan titik mana saja yang akan dilakukan progres pengaspalan pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, untuk di tikungan ke-8 juga tadi ada informasi bahwa akan dilakukan progres prime coat untuk sisi bagian terkoneksi menuju ke outer surface. Kita akan simak bersama-sama juga di sana, nanti kita akan upload full lintasan pada kesempatan siang hari ini. Dan lanjut menuju tikungan pertama, seperti yang kita pantau tadi di awal video di sini ya, untuk alat tenda maupun alat pemadat lainnya seperti pneumatic tire roller sudah bersiap-siap untuk melakukan proses pemadatan. Nah, ini dia, jadi situasinya seperti ini. Jadi hasil yang sudah didapatkan, dua garis di bagian sisi sebelah kanan sudah akan finish di sisi depan sana ya, kita bisa lihat bersama-sama, dan dilakukan proses pemadatan dan dilanjutkan lagi di bagian dua garis lagi di bagian sisi sebelah kiri untuk area runoff ini supaya bisa terkoneksi semuanya, dan bisa dilakukan proses pemadatan secara menyeluruh dan terkoneksi sudah untuk lapisan kedua dari tikungan pertama menuju tikungan kedua di depan sana ya. Jadi di sini untuk pengaspalan ya, di bagian track lane maupun area runoff akan dilakukan tiga lapis seperti yang kita ketahui. Jadi bukan dua lapis ya, karena memang di sini area runoff juga akan menjadi salah satu untuk track utama. Jadi area runoff ini harus sejajar dengan area curb yang ada di sini, kita bisa perhatikan. Nah, ini disejajarkan ya supaya bisa terkoneksi semuanya. Ini lebih tinggi area curb sedikit, nanti ada lapisan 4 cm yang akan dilakukan lagi, yaitu lapisan SMA tentunya, untuk menyesuaikan dari tinggi untuk area curb dengan trek lintasan maupun di bagian area runoff dan drainase horoton yang ada di sini. Ya, kita lihat dari ketinggian ini untuk melihat situasi yang ada. Jadi terkoneksi sudah untuk lapisan kedua yang ada dari tikungan pertama menuju tikungan ke 13 ya. Yang belum dilakukan progres pengaspalan adalah tikungan ke-13 di lapisan pertama. Nanti kita tunggu untuk progres selanjutnya, karena memang di sini dilakukan terlebih dahulu untuk melakukan progres lanjutan, dan nanti akan dilanjutkan juga di sana. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin masih ada yang bingung kenapa di bagian runoff dilakukan progres aspal lapis ketiga atau lapis kedua dahulu di bagian sisi sebelah runoff yang lain, kenapa yang lain masih belum terkoneksi? Mungkin masih banyak pertanyaan seperti itu. Tapi seperti yang kita ketahui di bagian lintasan, setelah kita turun di sana ya, dan kita bertanya, memang dari situasi dan kondisi harus dicek dulu untuk kesiapan di bagian permukaan lintasan
apakah sudah siap atau belum, dan kondisi situasi juga harus diperhitungkan sebelum melakukan progres lanjutan supaya kita tidak kerja 2-3 kali seperti itu yang mereka katakan. Jadi untuk saat ini memang pengerjaan di bagian run off yang ada di tikungan pertama dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan progres lanjutan di bagian tikungan ke-13 menuju ke-14 pada terkoneksi semuanya. Segera juga akan dilakukan, kita akan tunggu dan kita akan lihat di depan sana apakah sudah dilakukan progres pengecekan untuk hari ini apa belum. Mungkin akan dilakukan segera mungkin. Dan kita ketahui untuk pengaturan akan terus berlanjut untuk bulan ini ya, supaya kita bisa menyambut homologasi nantinya. Ya, kita lanjut lagi dari tikungan ke-5 menuju 6 ini bisa kita lihat di sini untuk progresnya. Seperti yang kita ketahui kemarin sudah dilakukan progres aspal lapis ketiga yang dilakukan di bagian arena office ini. Memang tidak terlalu menghitam untuk lapisan ketiga ini ya, agak memutih-mutih bagaimana seperti itu ya, bukan kotor ini. Tapi memang ini agak nanti kalau semakin lama memang warnanya tidak terlalu menghitam. Seperti itu. Dan pengaspalan kemarin sudah dilanjutkan sampai tikungan ke-7 atau menuju tikungan ke-7 di depan ini. Nah, ini dia batasnya ya. Jadi beda sekali yang sudah dilakukan prime coat dan yang belum ya. Jadi pengaspalan di situ memang untuk lapisan ketiga itu maksud kita memang tidak terlalu hitam. Nah, jadi warnanya agak kecoklatan seperti itu. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10 menuju ke-11 seperti yang kita lihat di sini untuk area grapple sudah terkoneksi dengan rapi. Kalau kita perhatikan dari sini ya, luar biasa untuk pengoneksian dari area run off menuju ke area grapple. Seperti yang kita ketahui untuk tikungan ke-10 menuju ke-11 ini belum dilakukan progres lapisan kedua yang sudah ada kemarin dari tikungan ke-11 menuju ke-13 saja. Akan dilanjutkan segera mungkin, kita tunggu saja untuk aktivitas selanjutnya. Ya, dan saat ini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 di depan sana ya. Di sini sudah mantap sekali untuk hasil dari pengaspalan di bagian run off-nya, terlihat rapi sekali. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian tersambungnya untuk area exit atau jalur exit di sana menuju ke outer surface road. Kita lanjut lagi untuk menelusuri trek lintasan di mana saat ini kita berada di tikungan ke-12 dan di depan ini kita akan coba perhatikan lagi apakah sudah disiapkan untuk alat finisher di sini atau belum. Ya, ternyata masih menunggu ya. Kita masih menunggu untuk progres lanjutan yang akan dilakukan progres pengaspalan pengoneksian dari tikungan ke-13 menuju ke-15 di depan sana. Untuk tikungan ke-13 ini di bagian sebelah kiri bisa kita lihat di sana ya, masih terus dikerjakan untuk area verge ya, di bagian sebelah kirinya bisa kita perhatikan. Nah, di sini untuk terkoneksi ke bagian area rumput yang berada di sisi kiri supaya rapi, tentunya di crook sedikit untuk kesesuaian dari elevasi yang sudah ditentukan. Dan kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Nah, di sini sedikit kita perhatikan di bagian outer surface road, perlebarannya masih terus dikerjakan juga ya secara bersamaan. Jadi di semua titik terus dikerjakan juga ya tanpa henti.
di bagian area grepol maupun area outer surface road untuk pelebarannya, begitu juga untuk drainase yang ada di sisi luar, sisi kiri dan kanan untuk lintasan Sirkuit Mandalika terus dikerjakan secara bersamaan, tidak hanya difokuskan di area pengaspalan saja. Ya, kita sudah sampai di tikungan ke 16 menuju ke 17, di mana memang tadi kita sudah di sini juga untuk melihat situasinya. Jadi inilah dia situasi di lintasan Sirkuit Mandalika pada kesempatan siang ini. Kita sudah lihat semuanya keseluruhan, baik pengerjaan di area pedok maupun pengerjaan di race control, pemasangan lampu, gantry start maksud kita, maupun pengaspalan di tikungan pertama. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk siang ini. Kita akan upload nanti untuk sore hari untuk melihat dari situasi dan kondisi yang ada untuk proses pemasangan di area gantry lampu start juga akan dilakukan pada hari ini. Kita lagi menunggu ya untuk proses pemasangannya. Memang pemasangan di sini sangat detail sekali supaya bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Dan mungkin buat teman-teman semuanya, apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres pembangunan yang ada. Ya, ketemu lagi sama Bang Pujut Mandalika ini lagi, kayaknya lagi live dia di bagian gantry lampu start ya. Kita coba mendekat sedikit. Ya, ini dia. Oke, ya kita jangan terlalu bawah, terkena dia kepalanya, bahaya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Untuk itu, saya Jono Ahmad mengucapkan matur tampiasi atas kehadiran kalian semua untuk menyaksikan video ini. Sampai di sini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.